Mas. Wah, jos-jos nih watunya. Jos watunya super ya, Mas. Super. Pondasi yo top. Kuat anti gempa. Nanas bos. Ibu glowing, bapak keling-keling Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa lagi lur dengan Kerpo Batu Alam. Selamat bekerja lur dan selamat beraktivitas. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Ini kita akan mereview satu video di mana kita ini mau menawarin bahan batu pondasi lur. Ini bahan-bahannya sudah tersedia, batunya super ini lor, batu paras Jogja ini lor, untuk bahan pondasi membikin rumah lor. Ini karena banyak silahnya, banyak retakannya, jadi enggak laku untuk dibaro, diproses di pabrik untuk bahan batu tempel. Ya gini akhirnya kita hancurkan untuk bahan pondasi membikin rumah lor. Dan ini teman kita lor yang menghancurkan bahan batunya. Ini bahannya lur sangat bagus ini lur, super ini lur. Ada sekitar 2 rit 3 rit ini teman-teman kita, tenaganya super full. Ini namanya Mas Widianto lur. Iya Mas. Wah, jos-jos nih watunya. Jos super ya, Mas. Super. Pondasi yo top. Kuat anti gempa, Mas. Marco top. Dengan sekali pukul langsung hancur loh. Dimukul kayak banter mungkin. Ya, top ini lah. Tidak lupa lur, kita selalu ditemani sama beb-beb kita lur yang sering membantu masker po batu alam itu untuk kasane jalur watu. Ya gini lah lor, pekerjanya panas, olah tinju panas. Udan kok dianggap orang udanan lor. Ya buat nyambut gae lor. Nek orang nyambut gae, orang didit ini lor ning desa lor. Pak Presiden jangan dilibatkan lor. Ya biasa lor, namanya kehidupan ada yang enak ya ada yang susah. Kita anggap enjoy aja. Susah mas, senang kita nikmati. Mas ambil saya mas, yang penting nggak kerja mas. Saya kira yang di PHK, yang gunel ini, pabrik gunel, pengurangan karyawan. Oke, soalnya aku suka di PT tak gawe kafe. Nah, dan yang kini kan awake dhewe ora di PHK. Ya, ini lho. Kerjane ning watu lho. Iki watu. Kepaksa tapi sehat, Bos. Nah. Iki lho, kepanas yo nganggo omah-omah ngene iki. Ben ayep lho. Ini terpal untuk mengeringkan gabah, kita potong-potong bikin ayep-ayep lho. Ya nanti marah ya di rumah ini kenapa dipotong-potong bikin eyo-eyo bener ini. Kaosnya kalau basah ya bener dicantelin di eyo-eyo, nanti ganti yang kering gitu terus lho, sampai baunya bio. Untuk nyekoi anak kecil langsung kek gitu. Bahannya lho sangat bagus itu untuk pondasi rumah lor. Untuk pemesanan nanti lihat di deskripsi lor, itu sudah ada nomor masker po batu alam, chat langsung lor. Ya mungkin cukup sekian lor videonya dari Kerpo Batu Alam, dan jangan lupa lor kasih like, komen, dan subscribe, bunyikan tombol loncengnya untuk mengikuti video-video selanjutnya. Salam pasturan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.